Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Kembar Official Channel ya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kalian untuk melakukan penyekatan pada kolom di Excel. Caranya kalian sebentar. Apa gunanya untuk penyekatan di kolom Excel ini? Nah, kalian coba lihat tuh. Inilah gunanya. Dia pada saat dia di scroll ke atas atau ke bawah, si kolom judul ini dia tidak akan ikut naik turun dikarenakan sudah memotongnya atau menjagalnya di sini. Tidak ada penyekatan. Nah, bagaimana sih caranya untuk melakukan penyekatan tersebut? Mari kita pindah ke sheet lainnya. Oke, kita pindah ke sheet lain dan caranya pertama-tama, ups, bentar. Kalian cukup menekan, kalian cari klik atau cari view ya di atas ini. Nah, kalian cari view. Nah, ini view nih. Nah, ini view. Sini ada prepare. Untuk memotongnya itu, untuk memotong ini kolom judul ini, kalian cukup menekan prespace dan inilah caranya. Nah, kalian tekan di sini di bawah kolom tersebut, nanti kalian tekan prespace. Ya, ya. Itulah caranya. Setelah itu kalian coba dan kita coba nih naik turun kan? Dia nggak ikut kolom judulnya. Barulah kita bisa melihat agar tidak pusing, karena kebanyakan kalau tidak dipotong itu mereka akan ikut naik turun seperti ini. Dia akan ikut naik turun. Nah, kan ikut naik turun dia seperti ini. Dan itu buat kita pusing. Apa sih judulnya ini? Kolom ini apa sih judulnya ini? Seperti ini nanti tidak akan pusing lagi ya kawan-kawan ya. Kita potong prespace. Nah, nanti akan muncul garis seperti ini karena ini sudah terpotong dan ini tidak ikut naik turun. Boleh dicoba dan cukup dipahami kawan-kawan. Terima kasih dan selamat beraktivitas.